Salam rindu buat Mama dan Papa di surganya. Karya Aida Arbayang Senja. Langit seakan runtuh saat awal Januari Emma meninggalkanku. Seakan belum selesai ku basuh air mata, Bapak menyusul di akhir curi. Seakan tak percaya hatiku patah yang paling patah. Terombang-ambing batin melihat dari jauh kepergian Emma dan Bapak. Seakan tahun ini adalah tahun paling hitam dalam hidupku. Di mana kebahagiaan mereka belum sepenuhnya terwujud. Lirikku, apakah semua firasat yang dialami adalah pertanda? Aku diam tanpa bicara, mengingat kebiasaan yang tak biasa. Sebelum Emma meninggal, tepat 3 Januari 2021, Emma menelpon mengabarkan kalau sedang sakit. Apa yang dirasa Emma? Tanyaku. Dingin dan berkeringat jawabnya. Aku mengejar banyak hal. Tiba-tiba Emma berkata lagi, apakah seperti ini rasanya orang meninggal? Kembali aku berkata, tunggu aku menikahmu. Emma tersenyum. Rindu, teramat rindu. Kelak kau akan bahagia, kuat, dan maju bisa mendoakan dari jauh. Aku tertegun sesaat dan berkata dari jauh, bukankah sudah lama raga tak berpeluk, Ma? Nanti pasti kau akan tahu, Ti. Kembali hati terkejut. Begini kan rasanya rindu dendam pada wanita yang melahirkanku. Hingga aku tak sanggup mendengar kabar yang sakit. Padanya, ya, 8 Januari 2021 Emma meninggalkanku. Tangisku tak terbendung lagi. Dari layar ponsel aku memeluk, mencium raga yang tak lagi bernyawa. Ikhlas. Tentu saja tidak ikhlas. Sebab aku berjuang di sini dengan Emma dan Bapak. Agar kelak saat usia tak lagi muda, mereka bisa menikmati senja dengan bahagia. Namun Bapak menguatkan aku. Aku harus ikhlas berjuang di sini. Bulan aku belajar mengikhlaskan Emma. Bapaknya kembali menyapa. Bapak meninggal. Thank you.
takkan dengan kira Allah akan berkecobaan seperti ini. Masih sekarang telah mengatakan Idul Fitri kemarin, maka berdoa pada ibu-ibuku. Aku pun tak bertanya doa kakak itu, namun aku tahu apa salah menyayangi. Dari tatapan matanya, agar aku tak perlu bersedih. Dari jauh aku tadi, Allah punya rencana yang terbaik. Dan kini, biarlah emak dan bapak bahagia di surga ini.